Ya, pemirsa, PJ Bupati Raden Najibi Penanam Cabai secara bersama. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-25 tahun. Dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten ke-25, Penjabat Bupati Raden Najibi menanam cabai di halaman kantor Dinas Pertanian Muaro Jambi. Penanaman cabai ini diikuti TPPKK dan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Raden Najibi mengatakan, gerakan penanaman cabai merupakan gagasan pemerintah Muaro Jambi dalam mengatasi persoalan inflasi yang disumbangkan dari harga cabai. Dengan kegiatan ini, diharapkan kebutuhan cabai dapat tercukupi hingga ke daerah tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di Templot Tim Bergerak PKK Kabupaten Muaro Jambi. Ini melaksanakan gerakan tanam serentak cabai di Kabupaten Muaro Jambi. Dan insya Allah nanti diikuti oleh seluruh kecamatan dan desa dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Ini dalam upaya kita untuk mengurai permasalahan inflasi salah satu. Sehingga nanti ketersediaan cabai di Kabupaten Muaro Jambi itu akan tersedia dengan baik. Dan insya Allah bisa surplus baru kita kirim ke kota untuk dijual gitu kan. Jadi di samping kita memenuhi kebutuhan dalam daerah juga insya Allah nanti bisa membantu daerah-daerah di sekitar kita untuk menekan angka inflasi yang disebabkan oleh ketersediaan cabai. Gerakan penanaman cabai ini dilakukan secara serentak, diikuti seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Raden Najibi berharap pelaksanaan ini bukan hanya simbolis, namun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Muaro Jambi dengan dukungan OPD terkait. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.